kita minta kata sambutan dulu buat Bapak Kepsek tercinta SMP Tar. Berikan waktu yang untuk kalian gunakan manfaatkan waktu ini untuk benar-benar berlatih bersama mereka. Dan sekali untuk tim bersama sama Dedan untuk tiga pemainnya, timnya dan ada satu lagi ini kayaknya atau dari perempuan tim di Bapak Kepsek bersama. Selamat menikmati. Dan sebelum kita masuk ke materi latihan, saya mau menyapa kalian. Kalau saya mau selamat sore peserta Abang. Oke? Siap? 1, 2, 3. Selamat sore! Selamat sore! Peserta Abang! Nanti kalian maju, lompat sama-sama ke depan. Oke? Coba, depan. Oke, bagus ya. Kanan. Selamat sore! Selamat sore! Kita abadi, oke? Siap, 1, 2, 3, depan, belakang, kanan, atas, siap, belum, siap, belum, ya, siap, depan, belakang, ya, oke, berdiri lagi semua. Terima kasih Pak Woto. Berarti kita lanjut ya. Ya, setelah itu kita dorong bolanya. Please.
Iya. Biru, biru. Ambil bola. Ambil bola satu. Ya, ini sama-sama, sama-sama. Oke, ya. Salaman sama yang tim putih. Salaman dulu semuanya. Salaman semuanya. Oke, selesai. Seperti latihannya rutin, bisa minggu cuma satu kali, atau dua kali, setiap hari kalau bisa latihan, makan sayuran, istirahat dan cukup. Persiapkan ujian buat mental kalian, jadi pede. Tapi kalau kalian sendiri gak. Beri kesempatan. Sekarang adik-adik kalau mau ada tanda tangan, foto komen silakan. Oke, terima kasih untuk tim Persita Tangerang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke SMP Tarakanita Gading Serpong. Buat pribadi saya ini juga pengalaman yang nggak akan terlupakan. Mimpi jadi pemain bola juga tetap ada. Mudah-mudahan walaupun misalkan pun saya tidak bisa, tapi saya bisa membimbing anak-anak saya untuk ke menjadi pemain sepak bola ke liga yang tinggi seperti pemain-pemain yang barusan saja datang dan melatih anak-anak saya. Semoga memberikan semangat untuk saya menjadi pelatih dan menjadi penyemangat untuk anak-anak menjadi pemain. Semoga Persita kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada tim dari Persita Tangerang sudah melakukan coaching klinik di SMP Tarakanita Gading Serpong. Anak-anak senang sekali belajar bersama para pemain profesional ya. Mudah-mudahan acara ini akan terus berlangsung ke sekolah-sekolah yang lain dan mungkin bisa kalau bisa ke sekolah kita lagi. Terima kasih. Ya, oke. Kegiatan yang sangat bagus, sangat membantu bagi perkembangan sepak bola. Terima kasih Persita karena sudah ada program seperti ini. Dan kami harapkan mungkin bisa bukan hanya sekali saja ya, mungkin dua kali setahun dan juga nanti cabang-cabang yang lain juga ada coaching ya, Persita Gustu School. Terima kasih, hebat. Baik, terima kasih untuk kesannya. Pertama, terima kasih sekali buat tim Persita, di mana ada program coaching klinik Gustu School ya. Ini program sangat bagus sekali. Pertama, ini memotivasi anak-anak gitu ya. Kedua, selain sehat, tentunya juga ini membawa prestasi. Dan tentunya kalau nanti berhasil juga membawa nama sekolah tentunya. Kalau lebih tinggi lagi membawa nama daerah, lebih tinggi lagi membawa nama negara. Tentunya begitu ya, itu harapan ke depan. Nah tentunya harapan kami ke depan, harapannya akan diadakan lagi. Diadakan lagi untuk coaching klinik seperti ini. Sehingga nanti bisa lebih banyak, lebih meningkatkan lagi motivasi anak-anak di bidang olahraga, khususnya sepak bola di tanah Indonesia. Terima kasih. Tentunya senang sekali karena bisa bertemu pemain internasional di sini dan ketemu pemain timnas dan saya senang sekali. Dan latihannya juga menurut saya bagus dan semoga Tarki bisa semakin maju. Halo, nama saya Salvio. Saya merasa sangat senang dengan coaching klinik ini. Ini sangat membantu dalam proses saya menjadi pemain yang lebih baik. Untuk kedepannya saya tentu ingin menjadi pemain profesional dan semoga mimpi ini bisa terjadi. Dan saya juga sangat terima kasih dengan adanya coaching klinik ini. Acara hari ini alhamdulillah lancar. Antusias dari teman-teman di sini semua mantap. Terus juga teman-temannya juga semangat semua. Dan harapannya dengan acara ini banyak anak teman-teman dari sekolah ini melahirkan bibit-bibit yang nantinya jadi pemain futsal profesional ataupun pemain bola profesional. Pokoknya terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut. Semangat terus dan capai cita-cita kalian.